Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 私の名前は亀井道江です。イスラミックネームはヌルジャンナーです。マシャアラー。私はインドネシア人の男性と結婚しました。一つ質問があるのですが、私はクルアンを読んでいる時に、ナビムハンマッド、ソロロヒワワラヒワサラムが、クルアンが降りた時にとても震えて奥さんに抱きしめてもらったという話を読みました。それで質問したいのですが、イスラムの中の奥さんの役割を教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 Baik, apa peran perempuan di dalam Islam? Banyak. Pertama, Al-Quran sangat menghormati perempuan dan memuliakan perempuan. Bahkan tatkala di barat, bahkan kehidupan jauh sebelumnya, hingga ke masa jahiliyah, perempuan tidak punya peran. Di masa-masa jahiliyah, perempuan terlahir, kalau perempuan langsung dikubur. Kalau hidup tidak punya peran. Bahkan seperti barang dagangan, bisa ditukar. Suami sudah bosan pada istri, tukar. Bahkan di jahiliyah sebelumnya, di Eropa itu luar biasa. Di Yahudi, bahkan yang sebelum-sebelumnya, tidak punya nilai. Kalau ada seorang perempuan 1 juta pun datang ke sinagog dalam kepercayaan Yahudi, ya, itu tidak ada nilainya, nggak bisa berjalan ibadah. Hingga datang seorang laki-laki. Bahkan di kepercayaan lain ada yang perempuan disamakan dengan maaf, dengan iblis. Kenapa? Karena Adam itu keluar dari surga karena digoda oleh perempuan. Maka ada di salah satu kitab disebutkan, ya, Hawa itu bersekongkol dengan iblis. Anda bisa bayangkan. Saat situasi demikian direndahkan dan dianggap paling hina martabatnya, maka datanglah Islam memuliakan perempuan. Ya, turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai dengan 37-nya itu. Di ayat 36-nya Allah langsung sampaikan, ketika Hannah melahirkan bayi perempuan, pengen laki-laki yang lahir perempuan, kata Allah, "Falamma wada'at qalat inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Ketika Hannah mengandung melahirkan lahir anak perempuan, dia katakan, "Ya Allah, kenapa yang lahir perempuan? Saya pengen laki-laki, pengen jadi nabi." Kata Allah, "Hey, Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Allah lebih tahu keistimewaan yang dilahirkan. Perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bayangkan ketika yang lain merendahkan, Islam mengangkat dan meninggikan derajat perempuan. Jadi ini yang pertama harus dipahami, bahwa Islam memberikan peran yang tinggi pada perempuan dan menghormati dalam proses kelahirannya. Yang kedua, ketika orang-orang jahiliyah kemudian memperlakukan perempuan seperti barang dagangan, bebas dinikahi, pengen 4, 5, 7, 10, bahkan di kaisar tertentu, negara tertentu, ya, ada yang ribuan selir dan sebagainya, Islam datang dengan proses yang indah. Hey, kalau mau nikah, dibatasi. 4, poligami. Asal poligami itu untuk bisa memberikan kehormatan pada perempuan. Jangan diperlakukan seenaknya, kurangi, sampai kamu bisa bersikap adil. Tak mampu, sendiri. Perhatikan dengan baik. Maka setelah itu diberikanlah peran-peran perempuan dalam kehidupan. Apa di antara peran yang paling utama? Satu, kata Allah, sebagai peran seorang istri. Kalau sedang jadi istri, maka peran utamanya memberikan kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Di antara yang paling utama, memberikan kemudian kedamaian dalam kehidupan rumah tangga seperti rembulan. Hebat. Quran surah ke-12. Allah sampaikan, perempuan seperti rembulan, laki-laki seperti matahari. Apa fungsi rembulan? Tatap keluar, lihat, ada keindahan. Maka ketika suami pulang dari pekerjaan, bahagiakan, senangkan, seperti suami melihat rembulan. Yang kedua, jadilah ibu yang baik. Tingkat pahala terbanyak pada perempuan ada pada diri seorang ibu, seorang istri. Saya tutup dengan kalimat yang indah. Kalau belum ada keturunan, maka hadis Nabi berikut ini yang sangat luar biasa. Saya akhiri untuk jawaban pertama, perhatikan baik-baik. Idza shallatil mar'atu shalataha wa shamat shamaha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha kilalaha yaumal qiyamati udkhilil jannata min haitsu syi'ti. Jika seorang perempuan di rumah tangganya hanya sholat fardu saja, puasa Ramadan saja, gak pernah puasa sunnah, sholat sunnah, dan mampu menjaga diri kehormatannya, tidak selingkuh, tidak mengerjakan yang maksiat, dan taat pada suami yang baik-baik, maka pada hari kiamat dikatakan kepadanya, sudah, cepat masuk ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu baru rumah tangga, belum di kehidupan sosial, belum yang lainnya yang sangat dibutuhkan. Tidak ada laki-laki kalau tidak ada perempuan, tidak ada anak kalau tidak ada perempuan, dan tidak ada kehidupan yang indah kalau tidak ada perempuan. Itulah kenikmatan jadi perempuan yang sekiranya sedikit yang disampaikan dari Al-Quran. Wallahu